Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat. Dan kita semua dimudahkan rezekinya, amin. Baik, kali ini bertemu lagi bersama aku Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Jozan Lawak Keder Part 2. Oke guys, part 1-nya udah aku reaksi kemarin. Dan aku sangat suka banget ya di Jozan Lawak Keder Part 1 karena itu sangat menghibur banget ya, sangat lucu di situ. Dan aku sangat penasaran ya dari Jozan Lawak Keder Part 2 ini ya, itu adalah sambungan dari Part 1 kemarin. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang request video ini dan juga Part 1 juga pastinya. Kalian silakan tonton di Part 1 bagi kalian yang belum nonton, silakan kalian tonton juga video sebelum ini. Dan langsung saja ya guys, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, si Uli. Sirek, hey, kalau kau nak bintang, sekarang juga aku petik. Kalau dia nak matahari? Besok pagilah. Hah? Sekarang ada tegak? Sekarang tengah hari, tinggi, nak macam mana nak ambil? Pagi dia baru naik sikit je. Alah. Tapi kalau dia nak bulan? Tunggu bulan depan lah. Bulan ni tak datang lagi. Aduh. Okay. Sulik. Kau cakap nak kereta Mercedes. Kereta Mercedes aku beli. Kau cakap nak BMW. BMW aku beli. Kalau kau nak Ferrari, siap-siap. Ini Ferrari belum habis lagi nih. Ini sudah wassalam. Sudah wassalam? You jangan main-main sama saya. Jangan main-main sama saya. Jangan main-main. Kezen-kezen. Halo. Oh, kezen-kezen. Saudara ya, saudara. Saudara. Family. Sudah habis ya? Sudah habis. Jangan baca surat orang. Itu yang tulis. Kau tulis apa ni? Kau tulis apa ni? Ha? Kau main-main dengan aku? Ha? Tak. Kau tulis Cina ni? Ya. Tulis Cina? Tulisan Cina? Si William Melayu ke Cina? Cina! Dia Cina. Ha. Kalau you baca, saya tulis Jawi. Okey, kalau betul kau tulis Cina ni, ni, yang atas ni apa ni? Yang atas yang dua ni? Oh, ni dua. Ha-ha. Siu Leng. Betul lah. Betul, dua betul. Kalau tiga dia tak jadi suling. Dia jadi apa? Seluling. Ini yang bawah ni, yang bawah ni. Oh, yang bawah ni. Oh, yang macam Cina punya bahasa ni macam ke. 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 Ha. Down sikit. Ke. Ke. Ha. Oh, gak tau sikit. Metal ni. Blak. 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 Takut. Blak. Oh, takut. Ha. Blak. Tuh takut sangat. Sangat takut. Malu guys. Mati lagi takut. Jangan lama-lama. Orang bayar tiket. Ini ke ni yang lama-lama orang bayar karcis. Ni, ini. Teng. Teng. Jadi apa? Ke belakang. Ke belakang. Abang ni yang sikit ni, yang sikit apa? Yang sikit ni. Yang kecil ni. Yang sikit lah. Ya, ya, ni yang sikit ni sikit lah. Apa benda sikit ni? Yalah sikit yang teng sikit. Jadi boleh dia ke belakang sikit. Oh. Betul lah. Betul. Betul-betul tulis lah. Siuling ke belakang sikit. Kita bagi sama dia. Kita post.
Memang dia suka aku lepas ni. Aku sudah standby sampul. Tulis je dia tak tahu mah. Tengok ini, sudah tulis. Hey, kenapa you conteng? Sampul besar bapa ni. Siapa conteng? Ini bukan conteng lah. Ini tuju nak pergi rumah dia. Sebab aku tak tahu alamat. Amplopnya guys, amplopnya. Kepada abang postman yang budiman. Sila abang postman. Pas nombor 31 perjalanan. Tulis arah tuju. Senang. Habis ini, sila lihat sebelah. Ini arah tuju. Kalau postman tak faham juga, sap, ada peta. Oh, ada petanya guys. Dia naik basikal tengok peta. Oh, senang masuk kena. Oh, okeylah saya pergi dulu ah. Oh, ini pak posnya guys, biar mempermudah. Dan mempermudah pak posnya agar ini ya. Lagi sudah mau pergi. Agar menuju alamat Syuling. Hey, wale-wale. Kinci, you sudah banyak tolong saya tak? Saya rasa berbangga sebagai seorang kawan kepada you. Lagipun saya tak ada kawan yang ada otak kat luar macam ni. Bagus. Sekarang ni, hari ni saya mau cakap sama you. Yang saya mau jumpa you lagi lepas ni. Dan bukan itu saja. Kalau ada siapa mau pukul you, mau blast saya, you kasih tahu sama saya. Biar saya kisah dia orang suruh. Oh, tak apa, tak guna lagi. Kenapa? Sebab ini hari adalah last day. Tak ada orang nak bully saya pun. Yang bully pun kamu. Cakap pasal saya? Siulik. Siulik, itu nama pun. Salah sebut. Kincin. Saya cakap sama you, Kincin. 10 tahun lagi saya mau jumpa you lagi di atas ini. Oh, tak payah jumpa pun tak apalah. Kita kena jumpa, kena jumpa, kena jumpa. Kena jumpa. Ya, ya. 10 tahun lagi. Kalau macam tu, kena jumpa kita kena bersanji lah. Bersanji. Bersanji saya guys. Saya bersanji. Walaupun saya Melayu, saya tak pandai berjanji. You boleh berjanji ke? Boleh. Bukan Cina saja, India pun tahu berjanji. You tunjuk sama saya berjanji macam mana? Tak apalah, sini sajalah. Macam mana? Ni, macam ni. Berjanji haruslah ditepati. Itu bukan berjanji. Berjanji. Ya. Yeah. Berjanji. Oh, berjanji. Berjanji maksudnya, guys. Berzanji, berjanji. Okay. 10 tahun lagi. Cakap. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Kita jumpa di sini. Kita jumpa di sini. Berzanji, berjanji. Okay. Kita jumpa lagi. Tapi ingat. Tapi ingat apa? Jangan lupa tau. Jangan lupa apa? Jangan lupa janjimu. Oke, dah musiknya guys. Seru banget guys, ya ampun. Kita jumpa bersama. Malam pertama guys. Oh, jadi mereka mau jumpa lagi 10 tahun ke depan ya. Oh, di atas gedung ya. Oke. Banyak kawasan yang saya menjaganya pun ada interval. Tuh guys, ini berubah-ubah penampilannya. Kayaknya apa udah 10 tahun kemudian atau gimana ya? Oke, aku sangat penasaran guys. Kita play aja lagi. Play. Bukit bintang. Bukit belacan. Bukit kayu hitam. Bukit bendera. Bukit aman. Tak. Saya sekarang sudah mempunyai sangkilan yang besar sekali. Kasih orang punya uang. Dan sekarang, siapa punya duit saya? Eslo, dia buat apa? Well, money lob. Panas betul baju ni. Ya betul guys, kayaknya udah 10 tahun kemudian ya ceritanya ya.
Saya rasa semua orang dah kenal siapa saya. Siapa saya? Aku tak suka jerit pun. Elok. Kalau kereta tak bayar, aku tarik. Bukan kereta je, van jual rojak pun kalau tak bayar, aku tarik. Aku gangster besar. Gangster besar. Siapa aku? Lembut je kan, sedap dengar. Oh, jumpa guys. Oh. Hai. Kincin ya, jumpa kincin. Cikebong, cikebong. Cikebong, cikebong. Apa sih? Cikebong, cikebong. Baju putih-putih latih Alibaba. Siapa you? You siapa mau tanya saya siapa? You siapa? Saya Acai. Cing Chai Bon Chai. Acai. You Acai gangster besar. Banyak kawasan sudah you tawan. Hey, you belum kenal siapa saya. Anakku kisah. Satu KL kenal saya tau. Satu KL Kuala Lumpur. Satu KL Kuala Lumpur. Dua kali. Kenal saya siapa lagi? Saya Mak El Lambung. Mak El Lambung. Semua KL kenal saya. Lagi banyak pada you. Semua KL. Eh, KL ada berapa? Oh, you Mak El Lambung? Mak El Lambung. Yang familiar kanya pun ada YouTuber. Penarik kereta seorang diri. Penarik kereta profesional. Tak kisahlah. Jadi, you berani you datang sini atas. What number? Aku mau cari kawan saya. 10 tahun lepas aku janji sama dia. Mau jumpa dia sini. Siapa you punya kawan? Nama dia Kincen. Full name dia Kuat Kincen. Full name Kuat Kincin. Hey, you Ismail Harun Salim Baci. Salim Baci. Hey, saya Kincin lah. Kincin? Ya. Yeah. Kincin? Ya. Yeah. Hey, apa kabaran? Kincin, bau you sama tetap hancin. Siapa? Oh, sudah 10 tahun tak jumpa lah. Badan saya pun lain macam Aaron Aziz sekarang. Ya. Yeah. Hei, saya rindulah 10 tahun tak jumpa. Lama 10 tahun tak jumpa. Oi. Jumpa 10 tahun kemudian, guys. Walau raga kita terpisah. Okay. Namun hati kita selalu dekat. I see Teru, guys. Dan rasakan api. Ini mereka berdua lucu banget ya guys. Memang klop banget ya, cocok. Cocok disatukan ya. Sangat besar badannya. Hei, apa sudah lama tak jumpa. Hei, ya. Apa cerita dengan saya punya itu cousin? Hello. Cousin. Oh, saya punya cousin. Oh, saya punya saudara. Bila you sebut pasal cousin, saya terus rasa sedih tau. Pasal? Tuhan tolong lembutkan dia. Apa tu guys, dia? Masa selepas saya hantar surat, dia tidak reply surat itu. Saya tak tahu kenapa dia tak ada kredit ke dia tak ada prepaid, tapi dia tidak reply surat itu. Sampai saya tak boleh tahan, saya kena pergi rumah dia. Siuleng? Siuleng, where are you, Siuleng? Siuleng? Oh, nama banget ya, guys. Siuleng. Oh, Siuleng kenal saya, guys. Siuleng. Teruknya. Eh, Mail. Siuleng. Dia buat apa sini? Saya rindu sama you, Siuleng. Saya rindu sama you, Siuleng. Tuhan tolong.
Jangan pakai situ. Siling, itu anak saudara kamu kan? Katakan itu anak saudara kamu, Siling. Tidak, itu anak saya. Maafkan saya. Oh, saya sudah berkahwin. Siling udah punya anak, punya suami, guys. Aduh, kasihan. Tak boleh, saya sudah berkahwin. Siuleng, you kahwin sama siapa? Siuleng, you cakap sama saya. You jangan sampai saya pukul dia, Siuleng. Saya kahwin sama Apek. Apek? Apek tua you kahwin, Siuleng. Tak, ini Apek muda. Mana ada Apek muda, Siuleng? Ada. Siapa? Kalau Fahmi Ceman. Siuleng. Tolong kembali pada saya, Siule. Tolong kembali pada saya, Siule. Tak boleh. Saya sudah kahwin sama Apek. Kerajaan Kelantan baru bagi rumah. tak boleh. Jangan. Pergi. Jangan. Halo, guys. Lucu banget di sini. Aku suka banget ya aksi mereka berdua yang sangat... sangat kocak ya, sangat menghibur sekali di part 2 ini. Aku suka banget. Terima kasih bagi kalian yang telah nge-request video ini. Aku sangat terhibur di sini ya. Ya. Yang ngerasa ada unek-unek, yang ngerasa banyak pikiran tentang pekerjaan, langsung plong ya, langsung kita ketawa bareng di sini. Ya ampun, aku suka banget ya video-video lawakan seperti ini, guys. Sangat menghibur dan sangat rekomendasi juga video-video, contoh video seperti ini yang ini ya, yang membuat kita menjadi lebih muda lagi, guys. Oke, okay, guys, demikian dulu video aku. Semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku telah terhibur oleh video ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.